kesedihan adalah kumpulan layang-layang hitam yang membayangi dan terus mengikuti hingga pada kata-kata yang tak pernah sanggup kususun. Belum lama aku dengar berita pilu yang membuat tangis seakan tak berarti, saat para bayi yang tinggal berulang mati dikerumuni lalat karena musuh lapar. Aku bertanya pada diri sendiri, benarkah ini terjadi di negeri kami? Lalu kulihat di televisi ada anak kecil memilih bunuh diri hanya karena tak bisa bayar uang sekolah, karena tak mampu menebus ijazah, juga karena tak bisa membeli mie instan. Beliung pun menyerbu dari berbagai penjuru, menancapi hati, mengiris sendi-sendi diri, sampai aku hampir tak sanggup berdiri. Sekali lagi mereka cari nurani di balik kursi.
sambil bercerita tentang rencana naik haji mereka untuk ketujuh kalinya. Aku putuskan untuk tak lagi bertanya pada diri atau siapapun. Sementara air mata kian menggenangi hati dan mimpi, aku memang sedang berada di negeriku yang semakin pucat dan menggigil. Hadapkanlah wajahmu padaku, Indonesia. Hadapkanlah wajahmu padaku, Indonesia. Hadapkanlah wajahmu padaku, Indonesia. Hadapkanlah wajahmu padaku, Indonesia. Aku ingin menjadi seteguk air dalam dahagamu.